Welcome back to English for Indonesians, dan di seri bahasa Inggris dalam 1 menit ini kita akan belajar tentang ini, cannon atau meriam. Biasanya senjata ini digunakan dalam peperangan, dan kira-kira idiom apa yang pas? Idiomnya adalah loose cannon. Seperti biasa, tiga sahabat Sarah, Rangga, dan John akan ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan idiom ini. John, how did your family reunion go? Well, I've told you about my Uncle Bob, right? Yeah, you said he's a bit of a loose cannon. Uh-oh, what happened? First, he insulted my cooking, then he started yelling about politics. Terrible, I think every family usually has a loose cannon. Okay, loose cannon itu sendiri sebenarnya artinya mendescribe atau menjelaskan seseorang yang susah untuk dikontrol dan susah diprediksi apa yang mau dia lakukan atau katakan. Biasanya menyinggung atau melukai hati seseorang. Okay, thank you for watching, follow, subscribe for more English lesson.